Pakai baju apa, Dek? Dua. Tidak ada uangnya, biar satu. Ada anak baik juga 300, Cina 3 gerobak. Ada 3 gerobak baru 300. Debat perdana Pilwali Makassar yang diselenggarakan oleh KPU Makassar mengisahkan cerita menarik di luar panggung. Kegiatan debat diselenggarakan di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu 26 Oktober 2024. Di area luar hotel, tiga pedagang bakso mengeluh karena dagangan mereka habis disantap oleh salah satu pendukung paslon, namun tidak membayar lunas. Ketiga pedagang bakso yang menggunakan gerobak itu menjadi viral. Para netizen ramai-ramai menyayangkan kejadian tersebut. Pakai baju apa, Dek? Dua. Baru tempat bakso besar, lebih 300. Tidak ada uangnya, biar satu. Ada anak baik juga 300, Cina 3 gerobak. Ada 3 gerobak baru 300. Habis. Habis. Ini juga habis. Bapak juga dong, kasihannya. Ini deh. Bapak juga dong ke sana. Korean sedikit mana? Habis juga ini. Yang di mana? Yang di mana? Mana? Itu dulu sini tadi. Oh, itu teman-temannya sana, Bede. Ya sudah mata kumpul di mana, nak? Hah? Berapa gerobak? Kok di mana? Tiga, tiga. Tiga gerobak, baru berapa tidak bayar? 300. 300 dikurang 15.